KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Padu, apa khabar anda semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sihat. Alhamdulillah, saya Abdul Muiz bin Muhammad Rusli, bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dalam rancangan kaunselor anda, Didik TV KPM. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, murid-murid yang disayangi Allah dan dicintai Nabi, hari ini kita nak bercerita tentang satu perkara berkenaan dengan stres, berkenaan dengan marah, berkenaan dengan sabar dan sebagainya, kan? Kita akan kongsikan semua perkara itu dalam ruang masa yang sedikit ini. Baik murid-murid sekalian, para penonton, ibu ayah, guru-guru yang bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita nak bercerita tentang stres. Tahu tak stres tu apa? Murid-murid tahu tak stres tu apa? Ibu ayah tahu tak stres apa dia? Baik murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, rakan-rakan guru yang disayangi sekalian. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan stres. Stres itu adalah merupakan satu desakan yang dihadapi oleh individu akibat daripada peristiwa yang berlaku pada diri dia sendiri. Ingat murid-murid sekalian, yang pertama sebut sebagai desakan, yang kedua tekanan. Desakan, tekanan berlaku pada diri kita. Apa yang kita keluarkan itu, itulah yang kita namakan sebagai stres. Tekanan murid-murid sekalian. Stres, nampak tak? Apabila perkara-perkara yang membuatkan kita rasa tak happy, membuatkan kita rasa tak senang, membuatkan kita rasa macam lemas, gagal dan sebagainya, dia akan membuatkan kita rasa stres. Apa yang kita keluarkan itu, itulah namanya stres. Murid-murid sekalian, stres juga adalah merupakan satu situasi yang mana keadaan mengancam dan mengganggu diri seseorang. Stres itu murid-murid sekalian, orang kata apa? Stres ni memberi tekanan pada diri kita. Betul kan? Dia mengancam diri kita sampai kadang-kadang kita terpaksa dengan acting out dengan cara bagaimana? Dengan cara yang tak sepatutnya. Dek kerana apa? Dek kerana tekanan yang kita alami. Jadi murid-murid sekalian, stres itu boleh berlaku bukan hanya sekadar kepada fizikal kita tetapi juga kepada emosi. Disebut tentang antara fizikal dan emosi ini, mana yang lebih dahsyat kesannya? Nanti saya akan kongsikan nanti. Baik murid-murid sekalian, kalau kita bercerita tentang pencetus stres, kenapa stres ini boleh berlaku? Ada dua perkara. Yang pertama pencetus luaran, yang kedua pencetus dalaman. Apa itu pencetus luaran? Pencetus luaran ialah persekitaran fizikal, sosial, peristiwa penting, organisasi dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara luaran yang menghentam diri kita, membuatkan kita rasa tertekan. Kemudian dalaman pula personaliti kita, gejolak dalam jiwa kita, pemikiran negatif, biological diri kita. Nampak tak? Luaran dan dalaman. Luaran dia membentuk dalaman dan dalaman ini akan menunjukkan kesan kepada luaran. Ada timbal balik antara luaran dengan dalaman. Itulah punca stres murid-murid sekalian. Seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda. Ada yang tanya, cikgu, stres ni baik ke? Ke stres ni tak baik? Ada ke stres yang baik? Hello, saya nak tanya anda, penonton-penonton sekalian, ada ke stres yang baik? Ya, ada. Ada stres yang baik, ada stres yang tak baik. Stres yang baik kita sebut sebagai eustress. Apa eustress? Ialah stres yang menolak kita untuk buat sesuatu perkara sampai kita berjaya. Sebagai contoh murid-murid sekalian, katakan kamu nak periksa esok tapi kamu tak baca buku. Sampailah satu ketika kamu rasa cemas. Esok aku nak periksa, esok aku nak periksa. Aku tak baca buku lagi, apa aku nak buat? Akhirnya dengan rasa stres itu membuatkan kita
terpaksa baca buku untuk menghadapi peperiksaan pada hari esok. Sama juga dengan orang bekerja, ada deadline, katakan deadline-nya esok kan, dah diberi sebulan. Macam biasalah, kita namanya manusia, selagi mana tak sampai deadline, selagi itu kita tak buat kerja kita kan. Esok dah deadline, hari ini belum buat lagi, tiba-tiba kita fikir, esok nak kena hantar, apa nak kena buat sekarang ni? Kita pun mulalah rasa cemas dan sebagainya, dan akhirnya cemas itu menolak kita untuk buat kerja itu sampai siap dan esok kita boleh hantar. Itu yang kita namakan sebagai stres yang baik, stres yang menolak kita untuk mencapai kejayaan. Stres yang kedua, murid-murid sekalian, kita namakan sebagai distress. Apa itu distress? Distress ini ialah stres yang jahat. Bila tekanan yang kita alami itu akhirnya akan membuatkan diri kita sendiri rasa macam tak senang, rasa tak happy, rasa sakit dan sebagainya. Mana yang lebih baik? Dah tentulah stres, you stress itu adalah stres yang baik. Dan boleh tak kita nak elak distress ni? Boleh, tapi dalam pada masa yang sama tak boleh. Macam mana cara kita mengawal stres itu, itulah yang akan menunjukkan tahap keseriusan tekanan yang kita hadapi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, murid-murid sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati. Kalau kita sebut tentang tanda-tanda stres, ada banyak murid-murid sekalian, tuan-tuan dan puan, dia ada tanda-tanda dari sudut fizikal, kemudian psikologi, kemudian tingkah laku dan sebagainya. Antara perkara tanda-tanda stres di bawah tajuk psikologi ini ialah marah. Marah, tuan-tuan dan puan, murid-murid sekalian, marah itu juga adalah tanda sebenarnya kita dalam keadaan tekanan, kita dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan stres. Marah tu biasa, murid-murid sekalian, ibu ayah. Kita sebagai seorang manusia, kita ada rasa apa? Kita ada rasa gembira, kita ada rasa sedih, kita ada rasa marah, kita ada rasa macam-macam dalam jiwa kita. Salah ke kalau marah? Tak salah, murid-murid sekalian. Tetapi disebabkan marah itu terlampau marah sampai kita hilang kewarasan fikiran, itu yang menyebabkan marah itu sebagai satu kesalahan yang besar. Kerana apa? Kerana kalau kita marah, kita keluarkan suara sahaja, tak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau kita marah, ada acting out dia? Caranya macam mana? Dengan kita pukul orang, kita tumbuk, kita maki, hamun dan sebagainya. Itu yang buatkan menjadi kesalahan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, katanya, wasiat ataupun nasihatkan aku qala la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab, jangan marah. Maksudnya apa? Seorang laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikanlah pesanan kepadaku. Ausini, berikanlah pesanan kepadaku." Nabi kata apa? "Jangan marah, la taghdab." Kemudian Nabi tersebut ulang balik, lelaki tersebut ulang lagi, ya Rasulullah, nasihatkan aku. Nabi sebut lagi, la taghdab, jangan marah. Nampak tak, tuan-tuan dan puan? Bermula daripada stres itu akhirnya acting out, kesannya apa? Antaranya ialah marah. Marah itu satu perkara, tuan-tuan dan puan. Kesan daripada marah itu yang membuatkan kita rasa takut. Tuan-tuan dan puan, marah ni penat sebenarnya kan? Penat, tuan-tuan dan puan, penat. Bukan hanya sekadar perasaan kita sahaja, tetapi tubuh fizikal juga kita akan rasa penat kerana marah yang kita sedang alami itu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, Nabi banyak kali ulang, jangan marah. Bukan tak boleh marah, tuan-tuan dan puan, ingat ? Jangan kata, apa ni, takkan tak boleh marah. Nampak? Marah. Jangan marah. Sabar. Benda kan boleh bawa berbincang.
Marah boleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi janganlah sampai marah menggigil tangan kita sampai kita nak tumbuk orang lain, kita tumbuk dinding. Oh, janganlah sampai macam tu tuan-tuan eh. Sebab bila kita dah rasa sampai ke tahap itu, akan berlakunya. Saya sebut tadi acting out, kesan yang berlaku itu yang buatkan kita rasa takut. Kesan daripada marah itu tuan-tuan dan puan. Seterusnya tuan-tuan dan puan, saya sebut tadi kan, marah ini bukan hanya sekadar mental tetapi juga fizikal dan juga psikologi. Antara penat fizikal dan psikologi ini, mana yang lebih penat tuan-tuan dan puan? Saya nak datang contoh tuan-tuan dan puan. Saya datangkan contoh. Katakan tuan-tuan dan puan sedang bawa kereta, tiba-tiba datang seorang pemandu kereta lain, dia pancung zup orang kan, kita setiap break ting kita bagi horn lagi dan sebagainya. Dalam hati kita kan, orang kata apa, bengkak aja kan, marah. Kemudian kita buat cara macam mana? Kita pun mencarut, keluarkan perkataan yang tak baik. Kita angkat isyarat jari kan, nak menunjukkan kemarahan itu. Kita nak nunjukkan kemarahan itu, tanda kita tak puas hati. Tak cukup dengan itu, kita parking tepi, kita tulis dekat Facebook, kurang tot punya pemandu, tot 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 tot. Kan, setiap kali kita baca komen, kita akan rasa marah. Setiap kali kita baca komen, kita akan rasa marah. Bagaimana perasaan dengan orang yang pancung itu? Adakah dia akan rasa marah ataupun dia akan rasa terhibur dengan kesilapan telah buat? Jawapannya tidak. Dia tak terfikir langsung tentang kesalahan itu. Dia tak tahu pun yang dia pancung kereta itu adalah satu kesalahan pun, kan? Dia tak fikir apa-apa. Balik rumah dia tidur. Tetapi kita ini, dek kerana terkesan dengan kemarahan itu, kita terfikir berkenaan dengan hal itu kan, rasa macam iyapulah berlaku ni, kalau Allah kemalangan dan sebagainya, Allahu akbar dan sebagainya, macam-macam lagilah tuan-tuan dan puan eh. Akhirnya kemarahan itu menguasai diri kita tuan-tuan dan puan kan. Bila disebut tentang bagaimana nak hilangkan rasa marah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Atiyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar wa innama tufa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maksudnya apa? Sesungguhnya marah itu daripada apa tuan-tuan dan puan? Marah itu daripada syaitan kan, dan syaitan itu diciptakan daripada api neraka, dan api akan dipadam dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu hendak marah, maka berwuduklah. Tuan-tuan dan puan, ini cara yang Nabi ajar. Ini cara yang Nabi ajar. Marah berwuduk. Memanglah dalam keadaan sekarang ini kan, kita sedang bekerja. Macam mana kita nak ambil wuduk kan? Kan? Jadi tuan-tuan puan, cara yang lain ialah kita boleh berehat sekejap, kita ambil air, kita minum, kita tenangkan diri kita kan, kita sabar dan sebagainya. Insya-Allah satu hari nanti bila kita dah selalu praktikkan tentang hal itu, kita dapat kawal kemarahan kita secara semula jadi tuan-tuan dan puan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian, apabila kita marah, cara untuk kita menenangkan diri kita ialah membaca isti'azah ataupun ta'awuz. Apa itu? Ta'awuz, isti'azah tu apa? Ustazah saya tahu. Isti'azah saya tak tahu. Baik, mintalah perlindungan daripada syaitan yang menyesatkan dengan melafazkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itulah dia tuan-tuan dan puan yang kita sebut sebagai ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa tuan-tuan dan puan? Syaitan ini disuruh untuk menghasut manusia. Yang membakar kita ini ialah syaitan lah. Tapi kita tak boleh nak salahkan syaitan kan. Kita marah kan, kita marah. Dia macam ni tuan-tuan eh. Kadang-kadang bila kita marah, kita okey lagi. Sampai satu ketika kita terfikir, apa yang dibuat ni betul-betul salah. Sampai kesudahannya kita buat apa? Kita hentak meja dan sebagainya. Sampai kita buka pintu, kita cari, oi, mana kau? Nampak tak? Bagaimana pada awalnya kita dapat mengawal kemarahan? Akhirnya, kita sampailah satu tahap, kita tak mampu lagi nak kawal kemarahan kita. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada syaitan, tuan-tuan dan puan.
Bukanlah kata nak salahkan syaitan. Ha, ini syaitan punya salah ni. Ini salah syaitan ni. Tak, bukanlah nak sampai macam tu tuan-tuan dan puan eh. Kan? Bila kita rasa marah, rasa nak marah, ingat bacalah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mudah-mudahan kita akan terlindung daripada syaitan yang direjam. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendiamkan diri ataupun pause sekejap, berhenti sekejap, kan? Lebih baik daripada kita berkata-kata ketika marah. Sebab apa tuan-puan, bila kita bercakap ketika marah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin kesat, kata-kata yang mungkin orang kata apa, menyakiti orang lain dan sebagainya. Sampai kita mencarut, kita kata benda yang bukan-bukan. Nampak tak? Kan bagaimana kan apabila kita marah, acting out itu, kesan itu sendiri kita dapat lihat. Kita akan berkata yang bukan-bukan. Jadi tuan-puan, sekiranya kita dalam keadaan marah, kita tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas, lepaskan. InsyaAllah tuan-puan, bila kita berhenti sekejap, kan? Isteri saya selalu nasihatkan saya. Saya ini nak kata pemarah tu tidak, tapi garang sikitlah dengan anak-anak tuan-puan. Isteri saya kata macam ni, kalau marah, jangan pukul anak. Ataupun kalau marah, berhenti sekejap. Kalau marah, buatlah benda lain. Hilangkan fokus kita kepada kemarahan itu. Jawapannya betul, tuan-tuan. Hasilnya kita dapat lihat. Sebagai contoh, katakan apabila saya melihat anak saya buat salah dan rasa nak marah, kan? Kalau ikutkan hanger yang ada dekat tangan ni memang terus terbang dah, kan? Kan itu kalau ikutkanlah, tapi tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Jadi isteri saya kata apa? Abang sekarang ni abang pergi ke atas, abang pergilah dapur ke, minum ke, makan ke dan sebagainya. Habis makan datang balik, saya dah hilang dah marah saya, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab itulah kita namakan kuasa pause itu, kan, mampu untuk meredakan dan mungkin menghilangkan terus kemarahan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak nasihatkan orang, kita nak cakap dengan orang, nak buat perbincangan dengan orang lain, pastikan kita bukan dalam keadaan marah. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita ni orang kata apa? Bos kan, ada orang buat silap, kan, kita rasa nak marah. Bila kita panggil dia masuk jumpa kita, apa yang kita buat? Kita akan maki dia, kita akan marah dia, kita akan hamun dia. Tetapi tuan-tuan, kalau kita, oh tak apa, dia buat silap, okey tak apa. Oh, Ashley dia buat silap, okey tak apa, tak apa. Okey, kita makan dulu ke, kita minum dulu, kita relax dulu. Bila kita dah tenang, baru kita panggil. InsyaAllah tuan-tuan, kita tak akan marah dia, kan. Dan dia yang buat silap itu pun mungkin boleh terima dengan hati yang terbuka. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita menukar posisi seperti duduk, berbaring dan mengambil wuduk. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sendiri sebut, kan, jika rasa dia macam ni, sabda Rasulullah SAW, jika salah seorang dari kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang jika tidak, hendaklah dia berbaring. Kalau marah, tidur je lah tuan-tuan, senang. Tak ada orang yang bangun-bangun tidur, dia marah lagi. Kayak itu orang gila namanya. Lepas tidur, orang marah lagi, kan? Ataupun sembahyang dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, kalau kita rasa kita bangun, kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Duduk. Kalau duduk pun tak hilang marah, tuan-tuan, tidur je lah. InsyaAllah kita akan hilang marah itu. Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, nak diceritakan ganjaran orang yang dapat menahan marah ini. Ada satu hadis menyatakan ada akan ganjaran bagi orang yang menahan kemarahan adalah bidadari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Dengar aje perkataan bidadari ini, mulalah rasa seronoknya tuan-tuan. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah azza wa jalla akan memanggilnya di hari akhirat di hadapan makhluk-makhluknya sehingga dia diberi pilihan oleh Allah SWT untuk memilih mana-mana bidadari yang dikehendakinya. Allahu akbar. Ha, nanti ada pula penonton-penonton perempuan. Bidadari je. Kami ni yang perempuan. Ha, itu panjang penjelasannya tuan-tuan, kan? Boleh tengok dekat rancangan lainlah. Ha, ini saya nak kongsikan kepada anda kesan ataupun ganjaran bagi kita yang menahan marah. Baik, tuan-tuan, saya kira setakat itu saja. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing, fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.